Pegiat media sosial Lina Lutfiawati atau lebih dikenal dengan Lina Muherje ditetapkan menjadi tersangka setelah dilaporkan terkait kasus penistaan agama melalui konten makan kulit babi yang diunggah di akun media sosial miliknya. Ia dilaporkan atas pelanggaran dua pasal, yaitu pasal 28 ayat 2, jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, dan jungto pasal 156 huruf A KUHP penistaan agama. Lina terancam hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda 1 miliar rupiah. Walaupun sempat mangkir, Lina didampingi kuasa hukumnya telah mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrim Suspolda Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan pada Rabu 3 Mei kemarin. Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, Direktur Kriminal Khusus Dirkrim Suspolda Sumsel Kombespol Agung Marlianto pada Kamis 4 Mei menyebut tidak ada penahanan walaupun telah ditetapkan sebagai tersangka. Penahanan tidak kami laksanakan berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan ada gangguan kesehatan, yaitu sakit maag akut, tadi malam sudah dirawat di UGD dan tadi pagi bisa kembali lagi untuk menjalani lanjutan proses pemeriksaan. Kombespol Agung Marlianto menambahkan kasus ini akan tetap dilanjutkan hingga ke tingkat kejaksaan dan pengadilan dengan sejumlah barang bukti berupa isi konten yang dilaporkan, telepon seluler, dan akun media sosial milik tersangka. Dalam kesempatan ini, Dirkrim Suspolda Sumsel juga meminta Lina untuk menyampaikan permohonan maaf di depan publik sebagai wujud penyesalannya. Saya mohon maaf buat masyarakat Indonesia, karena sebagai pelaku syukur saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh. Dan buat masyarakat semua, khususnya umat muslim, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Lina menyebut kasus ini menjadi pembelajaran bagi dirinya agar bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam video berdurasi lebih dari 5 menit tersebut, Lina mengaku dirinya merupakan umat Islam yang sengaja makan kulit babi dengan memanjatkan doa, meskipun hukumnya haram. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.